Maaf, numpang nanya. Alamat salon cantik di mana ya? Ya, punya Ike itu. Itu di sana tadi. Oh. Itu, punya Ike. Oh, punya Ike. Ike, Ike mana Ike-nya? Ike itu gua. Oh, berarti lu enggak tahu bahasa itu, iya, bahasa ngepreng saya. Oh, berarti Anda ini tukang rias? Bukan. Apa? Tukang las. Las apa? Las karbit, las pagar, las simen. Nanyanya kok aneh-aneh. Ya, saya ini tukang riasnya. Gitu. Saya muter-muter nyarinya. Ya kan dimana? Saya mau berangkat juga. Kemana? Ke Tanjung Priok. Oh, mau ngerias? Enggak. Apa? Mau kuli panggul. Situ nanyanya macam-macam. Ya, ngerias. Saya kan ada... Hari ini itu ada tiga tempat. Oh, tiga titik. Tiga titik untuk rias pengantin. Mana aja itu? Di Tanjung Barat, Jakarta. Rias. Rias juga. Oh. Cikampek. Oh, Cikampek ngerias? Rias juga. Yang terakhir di situ, di Manggarai. Ngerias juga? Melayat. Yang rias, kerjaannya merias kok. Saya di samping perias kan saya juga buka sablon. Sablon? Salon, 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 saya melayani lulur. Apa aja sih? Lulur, selain lulur apa? Lulur, terus potong, medikur, cutting, getting, smoothing, rebonding, keriting, keriting. Terus apa lagi? Gunting. Ya pokoknya semua, ya, semua yang berhubungan dengan kecantikan itu saya. Ya, maaf. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Tiga. Ya, namanya Bapak siapa? Nanya-nanya nama. Bapak. Bapak. Siapa tuh namanya? Kacau, saya bukan Bapak. Siapa? Jangan menghina ya. Saya ini Ses. Oh, panggilannya Ses. Siapa namanya Ses? Ses Rahayu. Oh, Rahayu apa? Rahasia hidup Ayu. Iya benar, Mak Ayu itu penting. Iya penting. Makanya kalau orang pingin badannya mulus, itu di sablon, di salon saya itu ada juga lulur. Oh, lulur. Lulur, terus mandi susu juga ada. Susu apa? Susu kaleng. Oh, nggak pernah ke salon sih. Kaleng. Kalau keriting rambut apa keriting rambut? Keriting. Keriting rambut juga bisa. Itu kan ada alatnya dan obatnya. Oh, pakai obat. Oh, pakai obat. Obat apa itu? Obat nyamuk. Wah, malah ngetawain. Ini belasan nanti ke salon ya? Obat nyamuk. Belum pernah ke salon. Belum pernah. Emang sering ngerias-ngerias siapa aja yang suka ngerias? Situ tahu. Iya. Situ pasti denger deh. Siapa? Itu Ayu Ting Ting, itu Ayu Ting Ting, penyanyi, penyanyi dangdut itu, itu siapa yang merias? Oh, Ses Rahayu. Saya nanya. Oh, nanya, saya pikir situ yang merias. Saskia Gotik. Iya, iya. Saskia Gotik. Iya, iya. Yang punya goyang itik. Nah, benar. Itu siapa yang make up? Ya ampun, Ses Rahayu. Saya nanya. Oh, nanya lagi, saya pikir beneran. Kalau Eli Sugigi. Iya. Itu siapa yang make up? Kalau saya tanya nanti, usus, paling nanya. Loh, kalau ini serius, itu saya yang, yang make up. Eh, saya ini, pantesan cantik ya. Oh, cantik. Dia cantik di dalam. Oh, inner beauty. Inner beauty. Cantik di dalam gimana? Eli Sugigi itu cantik di dalam? Di dalam, pokoknya nggak keluar rumah. Kalau keluar rumah kan kumpul yang lain. Itu makanya cantiknya di dalam. Cantiknya di dalam, sendirian. Iya, sendirian. Itu bawa apa aja itu? Ini alat-alat nanti saya saya rias temanten ini. Iya, iya. Pokoknya hasil riasan saya itu orang pasti lihatnya itu pangling. Yang tadinya manis, manis jadi manis sekali. Oh, efek kencing manis lah ya. Bukan. Nah, apa aja ini, Ses? Ini kotak make up ini? Eh? Ini kotak make up? Bukan, kotak apa? Ular. Nah, kok kotak make up? Emang gitu. Buat tukang sulap. Ya ini make up semua. Ini foundation. Foundation. Das,
itu loh. Apa? Bedak dasar itu. Oh, pondasi. Pondasi. Bahannya apa ini? Kerikil sama batako. Wah, enggak pernah ke salon nih. Masa pondasi bahasa kerikil sama batako. Ini juga. Ini yang putih ini apa ini? Itu kalau orang Jawa bilang itu rembuk. Rembuk apa? Rembuk desa. Ya untuk yang untuk pakai ini loh, pakai bedak ini loh. Oh, pakai bedak. Oh iya. Nah ini kok bawa minyak kayu putih buat apa? Minyak kayu putih, Bang. Loh, ini kan buat nanti apa? Kerokan teman-teman. Kalau lagi masuk angin nanti saya kerok gitu. Ya ampun. Ini astagfirullah. Lah ini ada apa ini kit? Ya, biar kelihatan mengkilat. Wah lu ketawa mulu lu. Ini mau mau apa sih? Enggak. Nanti bisa enggak ini apa ponakan saya mau nikah? Nah gitu dong. Iya. Si job dong. Iya. Si job dong. Iya. Kalau situ kasih job, ya. Nanti saya kasih itu. Apa? Itu loh. Kasih itu loh. Iya, iya, iya. Kasih uang tip lah. Iya, uang tip. Kapan itu jobnya? Ya nanti ponakan saya masih umur 7 tahun kok. Masih umur 7 tahun. Itu bukan ngasih job. Apa? Itu ngasih jadwal penduduk. Ngasih job itu yang minggu depan atau itu misalnya nikah. Oh, bukan, saya ngasih tahu sekarang katanya jadwal seselin padet loh gitu. Saya padet. Jobnya jauh-jauh. Jauh-jauh job saya. Kemana aja tuh jauh-jauh? Ya. Jobnya misalnya jauh-jauh. Bulan Juni nih. Bulan Juni tanggal 1. Tanggal 1. Itu nanti baru dapat job lagi bulan Desember tanggal 1. Itu bukan jauh. Jauh tanggalnya. Bukan jauh tempatnya. Tapi kan job di luar sepi, di salon saya kan laris. Oh, ngerias juga. Jauh itu macam-macam kebutuhan di salon saya. Salon saya kan paling lengkap. Apa aja? Ada itu? Printer, ada percetakan. Itu sablon. Enggak, ini besok kalau bisa ke rumah nih, serius. Kalau ini yang serius ya? Serius, bener. Bener nih, enggak bohong. Bener. Swear nih, swear. Bener ini job, bener. Ini saya kan baru beli kambing, dua. Jutut, jantan, betina. Itu kayaknya enggak mau akur, mungkin betinanya kurang cantik, jadi tolong dirias. Kamu tuh nyasar. Salah sasaran. Kamu harusnya pergi ke salon hewan. Salon hewan. Udah enggak usah khawatir, berapa bisa tarifnya berapa? Saya biasa sekali panggil itu kan 2 juta. 5. Tinggal ngurangi 3. Udah saya enggak mau. Saya kasih 10 juta deh. Oh, iya. Iya. Kalau mau. Ya kalau mau 10 juta saya mau. Sekalian bongkar rumah itu. Apaan? Sekalian bongkar rumah. Lu aja yang bongkar sendiri. Enggak gua orang kerja lu. Nah, gimana sih tukang rias? Eh malam musik. Jalannya kemana nih? Jalannya kemana? Tukang rias kopi.